Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah diterapkan hampir di seluruh daerah di Kalimantan Timur, terkecuali Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kabupaten Penajam Pasir Utara, AKP Alimuddin, mengaku rencana penerapan ETLE telah sampai kepada Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara. Menurutnya akan sangat perlu apabila PPU dapat menerapkan ETLE meski hanya didukung dengan satu set perangkat yang dibutuhkan. Memang anggaran yang diperlukan untuk mengadakan perangkat tidak sedikit. Untuk satu set perangkat diperkirakan menelan biaya 400 juta rupiah. Namun, sistem ini diakui akan sangat memberi manfaat, terutama untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. Upaya-upaya dari pihak kepolisian apa itu? Ya, karena ini juga memang terkait dengan anggaran yang cukup ini, cukup ya lumayan besar. Ya, tentunya kami juga berharap dari pemerintah ada ini, ada bantuan. Ya, kami sudah bersurat. Sudah pernah mengusulkan? Sudah pernah. Edi Suratman, BTV, Penajam Pasir Utara.